Halo Sobat Gadget, kali ini kita akan membahas gadget keluaran terbaru dari Samsung. Ini dia review Samsung Galaxy Tab S8 5G, performa lebih kencang emulus. Samsung Galaxy Tab S8 5G adalah alternatif tablet terbaik untuk penggiat seni yang membutuhkan tablet dengan stylus berakurasi tinggi. Samsung Galaxy Tab S8 5G sebagai tablet premium, tak diragukan lagi adalah salah satu tablet Android terbaik yang ada di pasaran saat ini. Pasalnya, tablet dari Samsung ini telah dibekali dengan spesifikasi yang mumpuni. Mulai dari layar dengan tampilan yang hidup dan jernih, desain premium yang tipis dan ringan, daya tahan baterai yang bisa bertahan seharian, hingga fitur-fitur menarik seperti mode DeX dan stylus S Pen yang tersedia dalam kotak pembelian. Pada dasarnya, tablet ini merupakan pilihan yang sempurna bagi pengguna smartphone berbasis Android. Karena, dengan memilih gadget yang dibekali sistem operasi yang sama, akan membuat pengguna lebih mudah bekerja secara seamless dalam ekosistem yang sama. Desain premium dan ringan. Jika dilihat secara kasat mata, nyaris tidak ada perbedaan antara desain pendahulunya dengan Galaxy Tab S8. Secara dimensi, tablet ini hadir dengan ukuran 2538x165 3x63 mm. Begitu juga dengan bobotnya. Perbedaan bobot dari generasi tablet sebelumnya ini hanya 5 gram saja, sehingga membuat pendahulu dan suksesornya sulit untuk dibedakan. Dengan bobot sekitar 507 gram, tablet Samsung terbaru ini terasa sangat ringan meskipun membawa layar berukuran 11 inci. Membuatnya cukup mudah ditenteng dengan satu tangan dan mudah dibawa kemana-mana. Kualitas layar dan sound yang luar biasa. Display Galaxy Tab S8 tidak menggunakan teknologi AMOLED seperti yang terdapat pada model S8 dan S8 Ultra. Akan tetapi, meski tidak menggunakan teknologi layar Super AMOLED dan hanya dibekali LTPS IPS LCD, namun layarnya tetap terlihat jernih dan nyaman di mata. Meski kalah gengsi dibandingkan Super AMOLED, namun layar yang ada di gadget ini cukup terang dan jernih. Bahkan, jika disandingkan dengan layar Super AMOLED, kita akan sulit membedakan keduanya. Layar 11 inci yang melingkupi bagian depan tablet ini mengusung resolusi UKHSGA 2560x1600p, dengan refresh rate 120Hz. Performa lebih cepat dan halus. Pada tablet generasi terbaru ini, Samsung membenamkan prosesor 4nm64-bit octa-core dengan kecepatan 2.99GHz. Keberadaan chipset tersebut dipadukan dengan RAM 8GB membuat performa tablet ini sangat memuaskan. Saat diuji untuk membuka 30 tab di Google Chrome sembari menjalankan video di YouTube, tablet ini tetap berjalan lancar tanpa ada hambatan. Begitu juga saat diuji dengan menggunakan game PUBG Mobile. Kombinasi hardware pada tablet ini tetap mampu menghasilkan kinerja yang memuaskan. Tanpa kendala, tablet ini bisa melibas dengan mulus game PUBG Mobile yang dijalankan pada settingan maksimal. Kamera Samsung Galaxy Tab S8 lebih jernih dan akurat. Kamera, khususnya kamera depan, selfie kamera, adalah bagian dari Galaxy Tab S8 yang mendapatkan upgrade paling signifikan. Pasalnya, tablet terbaru Samsung ini dibekali kamera tipe ultrawide dengan resolusi 12MP yang mampu merekam video dengan resolusi maksimal 8K. Baterai lebih hemat. Saat dilakukan pengujian dengan aktivitas standar seperti browsing melalui jaringan Wi-Fi dengan setting kecerahan 150 nits dan dengan mengaktifkan refresh rate 120Hz, baterai Samsung Galaxy Tab S8 mampu bertahan hingga 13 jam. Begitu pula saat digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang relatif berat, baterai tablet ini mampu bertahan seharian. Kesimpulan Samsung Galaxy Tab S8 5G adalah alternatif tablet terbaik untuk penggiat seni yang membutuhkan tablet dengan stylus berakurasi tinggi. Karena itu pula lah, tablet ini direkomendasikan bagi siswa maupun mahasiswa yang ingin menggunakan tablet untuk menulis hingga menggambar. Layar berukuran 11 inci yang mendukung refresh rate 120Hz, membuat tablet ini cocok juga dijadikan sebagai multimedia center ataupun untuk membaca. Dengan performa yang luar biasa berkat prosesor 4nm64-bit octa-core dengan kecepatan 2.99GHz dan RAM 8GB, membuat kegiatan browsing, bermain game, menonton, atau multitasking, akan terasa lebih mulus saat dilakukan menggunakan Galaxy Tab S8 5G ini.
Nah itu dia Sobat Gadget untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.